Bisa tertembak lo sekali. Oh, langsung naked keluar. Sebuah kotak yang AWM eh? Haa, sebenarnya aku tak tahu dia AWM ataupun Car 98 ataupun M24. Tapi rasanya AWM ni ke. So jomlah kita tengok apa yang ada dekat dalam dia. Tulis kat sini DIY. Acap, dia silakan bukan nama sniper AWP ya? AWP Magnum kan? Dia banyak jenis. Banyak jenis AWM? Aum. Aum. Kalau AWP? Aum. Kalau AWO? Aum. Teruskan sebelum saya halau awak duduk sini. Saya beri kesempatan untuk awak buka. Oh, saya buka? Awak buka. Pada mak, pada macam mana eh? Okay, satu. Hey guys. Guys, saya baru je download satu game. Ni dia. Open World Mobile Game Action RPG Genshin Impact. Korang boleh download dekat App Store, Play Store, dekat PC dan juga dekat dalam konsol. Dekat dalam Genshin Impact ni, dia ada pelbagai jenis karakter yang berbeza seperti api, kilat, ais, angin dan macam-macam lagi. Jalan cerita game ni sangat-sangat best sampaikan aku sendiri ketagih dengan dia punya gameplay yang sangat-sangat adventure. Ada satu watak dekat dalam game ni, nama dia Paimon. Paimon lah yang membantu korang, watak utama di dalam game ni, untuk menyelesaikan misi. Ada ramai karakter yang kita boleh dapat, contohnya seperti Kaya dengan elemen ais, Amber dengan elemen api, Lisa dengan elemen kilat dan banyak lagi watak-watak lain yang mempunyai pelbagai lagi elemen. Dalam dunia Genshin Impact ni, korang boleh berlawan, boleh berenang, panjat pokok, panjat bukit, semua boleh. Apa yang lagi best, korang boleh tangkap juga babi hutan untuk korang masak. Dalam mod co-op pula, korang boleh invite kawan-kawan korang untuk main sekali dan menyelesaikan misi korang bersama-sama. Grafik kualiti game ni sangat-sangat best. Nampak realistik gila. Hah? Smooth. Memang nice. Kita tukar karakter. Ya. Haa, nampak tak? Haa. Dalam update terkini, Winebloom Breath mempunyai lebih banyak event yang menarik. Watak baru, 5-star Pyro karakter, Deya. Dan juga 4-star Syro karakter, Mika. Terdapat event terbaru seperti Winebloom Breath event, Spices from the West, Norhali Search event, Fungus Mechanicus event dan Vibro Crystal Verification event. Menarik kan? Update 3.5 yang terbaru. Ada banyak sangat perkara yang baru. So, jom download sekarang. Tekan je link dekat description kat bawah, okey? 2, 3. Aduh, loh. Tak, jaga-jaga apa yang wow. Ada dekat dalam. Oh, yo. Okey, pertama sekali ada kelongsong peluru. Kelongsong kan? Haa? Kelongsong. Kayu golf? Betul. Magazine. Ni dia punya surprise tu. Magazine tau. Playboy. Ni kan dia punya sniper silencer tapi macam besar gila tu. Besar macam apa? Macam belalai gajah. Okey. Ah, itu ni ada peluru. Belalai mesin yang ni lah yang boleh hidung tu. Ah, yang bagi belalai. So ni dia punya peluru pendek sikit daripada dart blaster yang biasa dia punya peluru yang biasa-biasa peluru ni. Ni dia punya stand. Wow. Ada. Stand. Macam stand GoPro. Itu apa? Ini yang kita nak. Oh, ini dia ini yang kita tunggu-tunggu. Main karakter dia. Betul. Oh, rasa ush, ada scope. Ada scope and motion. Bantu saya. So, ini dia. Jom kita tengok. Masa shotgun tu. Wow. Dengan kemasan hijau emas.
Betul. Jauh emas atau meyah-meyah sikit. Betul. Ha, ni ada crown. Betul. Sekarang kita nak sambung dia punya kotak tepi kan. Oh, kotak tepi kan. Oh, bagus game ni. Tuah. Bagus. Aku rasa game ni dia OCD. Sini. Betul. So, kat sini Tak dulu. Kat sini dia ada ini, dia punya panjang untuk sambung ke depan. Kita nak panggil apa, barrel ke ataupun tah. Oh. Kita masukkan. Wah. Wah, okay. Panjang. Ya. Panjang memang panjang. Panjang. Lepas tu kita sambung dia punya macam nak pasang dia punya tapi macam dah, panjang. Panjang. Ya. Apa dia tu? Acam. Mesin. Ini macam tu, ini macam tu. Tolong ni sebab tu. Oh, dia sambung. Bapak panjang anjang. Ini apa? Kau nak ini terlanggar hidung orang sebelah tu. Ada pasal ni. Tak ada. Dia ni atas ni lah. Nak ambil. Jangan skop kat bawah. Uish, yang ni betul. Okay, nak zoom dia. Dia ada button lah sebenarnya. Dia kena pakai zoom lens lah. Kit lens. Kit lens. Haa, nampak? Dia boleh pusing. Okay, pusing dengan switch dia boleh pusing. Ah, yang boleh zoom in, zoom out lah. Haa, boleh pusing. Cuba kau try. Mesti kau akan nampak zoom in, zoom out dia tu. Oh, aku tengah tengok ada orang tengah jadi cameraman. Teruskan. Dia punya plastik ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelongsong turun. Ni taklah ni. Oh. Okay. Sebelum tu kita letak dia. Kita letak ni dulu. Dia punya stand. Kelongsong tu bukan yang kat tudung. Tu kerongsang. Oh, dia masuk dalam ni, ha? Tembak pakai ni lah. Mana orang akan merasa benda ni lah. Tak, benda ni akan terkeluar, turun akan pergi. Ush, smart kan? Smart tapi janganlah tembak aku. Smart oh. Tapi yang ni mungkin kurang sikit. Kurang sikit. Yang ni sama je macam yang biru kau punya kan. So ni dia ada tali untuk kita nak ikat dia. Saya nampak orang Terbalik. Parang ni je. Lambat sikit. Aku macam okay. Kalau kau nampak dekat sebelah kiri sniper ni, dia ada, nampak? Tempat kita nak gantung tali ni supaya boleh galas. Oh. audience. Aku sebagai audience. So, ni cuba gantung. Kenapa aku kan? Oh, nampak. Beta bukan daripada aku yang macam ni ke sebagainya. Nampak Rushan. Nampak. Wow. Botak. Botak kerenting. Ngapa? Sekarang ni tapi kita sniper tak perlu pegang kau. Aku rasa kau duduk tak apa guna. Tembak. Hmm. Kita akan masukkan dia punya peluru ni ke dalam kelongsong dia. Kelongsong. Macam mana? Tekan macam ni. Cuba. Cuba. Tekan dia. Tekan bagi rapat terus. Rapat? Rapat ke dalam. Macam ni mesti. Ha. Gincu. Dah macam tu ke? Ha, macam tu betul. Oh. Tu gincu kan? Cameraman ada skrip kan? Tadi kan? Diam. Tak, saya dibayar untuk menjadi guest. So, saya kenalah banyak cakap sikit. So, kalau kau nampak ni, dia punya yang rendah ni belah depan tau. Kita kena masuk ke macam ni. Aiman jangan gelap sangat. Yang sama di kolam. Besar siuk ni. Ini bab... Oh, dah penuh. Dah penuh. Dia extra berapa ke? Berapa je? Ya, saya boleh masuk. Banyak. Dia sniper macam shotgun lah. So, kita try. Okay. Tak, ni tak. Agak sampai aku try lah. Sampai kepada sniper. Okay. Ini part yang menarik eh. Macam sniper macam yang korang pernah main sebelum ni kan. Dalam COD ataupun PUBG kan. Tarik. Menarik. Dia sedap guys. Apa? Macam salah pasang ni. Tak pasang lagi sini. So saya nak buka dia punya magazine. Ni bawah ni kau boleh tekan depan tu. Nampak yang merah ni. Kita masukkan lagi sini. Macam ni ke sini? Macam tadi. Sini. Okay.
sangat-sangat pelik. Kita tak rancang dia ni. Tak rancang. Benda tu berlaku secara spontan. Secara super spontan dan YouTube spontan ni harap. Asal dua benda ni. So, tutorial untuk Alif Ali. Okay, kamera sembahyang. Muka jangan nak, muka jangan minta. Bismillah. Okay, jadi? Jadi? Ui, baik. Kita tertembak sekali. Oh, eh bodoh. Tengok eh. Tak apa, tak apa. Kipas tu mahal. Kita try bila buka ni, dia punya kerongsong akan terkeluar. Tengok eh. Lagi sini. Okay. Tapi tak jadi lagi badu. So, kita dah cuba lagi sekali nak bagi kerongsong dia terkeluar. Tengok ni, kalau saya tarik ni, kerongsong dia akan terkeluar je. Macam-macam AWM betul kan? Macam kita masukkan lagi sekali. Style tu. Kita masukkan 3. Aku pun tahu sniper ada kerongsong. Kerongsong. Habis kita tembak-tembak tu. Lagi sini eh. Okay. Nampak tak? Ni tarik. Tolak. Lepas tu boleh tembak tau. So kita tarik balik, kerongsong dia akan terkeluar. Tolak. Tembak. Wah. Nak try, nak try. Macam mana tadi? Dah, terus tembak. Aku dah reload dah. Tembak. Tak, tembak sana. Oh, tembak sana. Tengah gua dia. Tak tembak. Oh, yo. Lepas tu tarik apa? Okay. Tarik tak? Okay, tarik. Tarik. Tolak. Tembak balik. Turun bawah. Turun bawah. Haa. Oh, yo. Tembak. Gatal dia. Lepas tu tarik. Tolak. Style tu. So, kita cuba lagi sini. Kita, so kita kena acak ke tembak aku. Sila tak? Sila. Aku jenis tak berhati mewah. Ni dulu, ni dulu. Ni dulu kan? Okey dulu. Okey. Okey, telah balik. Okey, sakut. Dia sakut bang? Okey, telah. Okey. Dah. So, okay. Kita akan tengok acak tembak. Okey, tiga. Tembak, tembak sini. Dua. Satu. Oh, tak sakit sangat. Okey lah. Rasa acik lah. Tapi... kita buat. Pengecut. Winning, winning. Okay. RM99.90. Almost RM100 lah. So kalau korang beli, korang boleh nak tembak daripada rooftop ke. Nampak yang paling best dia punya kerongsong keluar. Eh bodoh kau nak pakai tu tak? So, ya. Itu saja video untuk ini. Kalau korang nak beli, korang tekan je link description kat bawah dengan harga dengan harga RM99.90 guys. Betul. So rasanya itu saja video untuk ini. Kalau saya macam mana? Semat tak? Semat nice. Gila. Baik sayang. Ini nanti kita buat kawasan squad memang. Okay. So itu saja video untuk ini. Kalau korang suka video ini, jangan lupa like, subscribe and share. Tekan bell notification untuk next video. Okay. Betul. So itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa subscribe Alif Ibrahim, Alif Nurplay, Aishwar, Airblog, Ashraf Razami, Alif Aiman, Lukli Studio dan Aidrushda Wafa. Itu saja untuk video kali ini. Bye guys. Assalamualaikum. Bye.